Sekarang kita lagi melakukan pemasangan kamera trap di daerah sekitar areal PT Star Energy di grid J27 dengan di L27. Diketahui Halimun Salak ini jalurnya, aduh, konturnya sangat beragam gitu kan, kiri kanan jurang, jalur punggungannya kecil dan kita harus masang jauh gitu kan. Kita nyari di punggungan yang agak bersih semua sebenarnya, hanya mungkin agak sulit di kondisi di kita ini, di Halimun Salak ini kita sulit mencari punggungan yang sangat bersih, untuk karena kucing-kucing kan senang yang di daerah-daerah yang bersih-bersih. Untuk identifikasi, karena di kita macan tutul ini ada dua jenis, macan tutul dengan yang hitam, macan kumbang, karena ada kelainan dari melanistik dari kulitnya, pigmen kulitnya, itu yang sulit bagi kita untuk mengidentifikasi apakah itu individu yang sama atau yang bukan. Yang untuk kumbang ini, patok pengukur di depan kamera dengan grid di tagging 10 cm 10 cm 10 cm, supaya jika dia ada di depannya ketahuan dari ketinggiannya berapa sih si macan kumbang ini, dan apalagi ada yang macan kumbang yang lain tingginya apakah sama apa enggak, untuk membedakan saja sih sebenarnya. Marking macan tutul, jadi dia ke arah sana. Jadi yang ngegaruknya pakai kaki kiri belakang. Tahun ini kita akan coba nge-explore seluruh area Gunung Salak, jadi supaya nanti tahun depan kita bisa nge-analisis, oh ada berapa ini sekitar estimasi di Gunung Salak ini.